Dia kata lepas pada buih air kecil, keluar cecair warna putih keruh dan kesak gitu. Adakah dikira air wadi ataupun air mani? Sebab beberapa je sebelum itu ada naik syahwat. Buih air kecil pertama tidak keluar. Cecair itu buih air kecil yang kedua baru keluar. Maka hukum dia air wadi. Mungkin kita penat kau tubuh kita, maka keluar cecair warna mana putih gitu, warna putih lagu ni. Dan dia berketul gitu sikit. Nama, maka ni air wadi hukum dia najis, tak wajib mandi masalah ni. Air mani ni dia kita kenal dah haiwan ni mana ke mana ni. Dan dia kemuncuk kepada syahwat. Kalau tengah naik nafsu saja, dia akan mari air mazi baru. Mazi, cecair warna ceruh baru. Lepas tu keluar juga air warna putih, dia mau minum air susu lembu kali. Banyak telajuk main susu jadi air. Jadi tak ada hukum lah, tidak wajib mandi hukum dia. Kerana dia was-was.